Jujur sebenarnya aku malas banget nanggepin komentar-komentar hate yang nyinyir kayak gini. Cuman aku ingin meluruskan sesuatu. Aku tuh emang dari dulu tuh udah pakai Brighty dari 2021 Maret udah pernah aku share sama followersku di Instagram. Dan aku tuh bukan tipikal selebgram atau enggak apalah dibilang influencer tuh yang suka bohong-bohong ke followers pakai ini totonya enggak, pakai ini totonya enggak gitu. Aku emang suka sama produknya dan emang aku udah pakai mau jalan tube ketiga. Nih kalian mau bukti, ini bukti. Ini adalah tube pertamaku dan ini udah kosong. Ini tube kedua aku udah gak bisa keluar. Dah. Aku pakai ini tuh dari produk mereka. Belum ganti repackaging. Ini adalah packaging mereka yang baru. Nah ini ya waktu badanku masih gendut nih. 2021 tuh aku udah pakai Brighty Maret 2021. Dan ini adalah tub pertama mereka yang aku habisin. Terus kemarin ada yang komen lebih ngeselin lagi. Dibilangin katanya, ah tuh paling pakai filter nih. Aku langsung tik di TikTok. Di TikTok tuh gak bisa ngefilter ketek, kayak bisa menghitung muka. Gimana, say? Ingat ya, apapun yang instan itu gak ada. Aku pakai Brighty itu baru kayak bulan ketiga, bulan keempat tuh baru mulai kelihatan lebih mencerah. Dan cerahnya mereka tuh perlahan, gak langsung instan kelihatan gitu loh. Terserah kalian mau percaya apa enggak. Yang penting aku by heart percaya sama Brighty. Dan aku nyaranin kalian yang pengen punya ketek glowing, kalian bisa pakai ini karena ini harganya udah affordable, udah BPOM, udah halal, udah segala-galanya dan dipakai itu enak. Makanya aku seneng tau gak sih, waktu dipakai tuh rasa gelnya tuh kayak bener-bener soothing banget. Ini aku kasih, udah ada TikTok shopnya di bawah.